Oke okay, bung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Cuma Dragon. Di kesempatan kali ini kita ingin mereview ataupun hmm, sekadar mengenalkan mengenai blok daripada C70 ataupun Astra 800 ataupun Super Cup dengan full clutchnya ataupun full kopling ya mas bro ya. Wow, ada Meong. <laughs> Oke okay, sudahlah. Biarkan saja, meong menggonggong ya, eh meong menggonggong, meong mengeong. aduh sen <tik> Oke, bung, di depan kita itu udah ada blok ya, ini blok kopling full clutch buat uh, Astra 800 C70 uh, C50 dan juga bukan C100 ya kalau C100 sudah basicnya C100 itu beda lagi. kalau ini masuknya di C70 C80. Nah bentuknya seperti ini. kalau masro pernah lihat pasti ini bloknya itu uh, untuk basicnya mirip-mirip dengan C70 akan tetapi dia itu memakai kopling tunggal ataupun kopling manual mungkin buat Mas Bro yang udah pernah lihat blok-blok yang semacam ini udah nggak asing lagi ya. Sobat itu bisa ditemuin di motor Jialing Kancil ataupun motor VR Cross X 100 cc ya, bukan 150 yang VR Cross X 100. Nah, masih kinclong lumayan lah jadi VR Cross X100 juga dia tuh pakai kayak gini kenapa kok ini di review Bang e, karena aku juga masih penasaran apa sih yang ada di dalam hmm, daripada baut-bautan ini ataupun tempel-tempelan ini ya karena biasanya kalau yang model Astera 800 ataupun Super Cup itu enggak ada tempel-tempelannya kayak gini tapi ini ada tempel-tempelan buat Uh, nutupin daripada tuas kopling yang ada di dalamnya karena di dalamnya itu ada tuas kopling yang bekerja sebagai uh, apa namanya pengungkit ataupun pendorong buat kampas gandanya ya sebenarnya sih kalau ini dari sananya udah bawaan ada kampas manualnya khusus tapi kalaupun kampas ganda dibikin kampas manual juga bisa di uh, C70 Lalu seperti apa sih langkahnya next time aku buatin videonya buat masang ini blok ke C70 ya ataupun C80 nah ini komponennya itu seperti ini aja mas bro sederhana banget itu oli dari sini oli dari sini untuk masuk nanti keluar lewat lubang yang kecil ini dan ini bisa apa namanya eh naik turun ataupun ngopling gitu ya nih tuh bisa denyut-denyut dia -denyut ya. tanpa lama-lama langsung kita bongkar aja biar sobat itu tahu tentang kondisi ataupun cara kerja daripada kopling manual ini buat Astra 800 J70 nih mas bro mana obeng obeng mana ini ini cukup ringan cukup menggunakan obeng aja bisa dibuka deh aku juga dari tadi ataupun dari dulu itu penasaran mengenai blok ini mas belum makanya aku review di sini ya e, biar sobat-sobat juga nggak pada penasaran mengenai cara kerja daripada blok kopling ini ini menggunakan kopling tunggal, jadi koplingnya yang di depan aja, yang di depan aja, yang di belakang itu ndak ada koplingnya nih mas bro. Oh, hoho. udah bisa jatuh sendiri. Jadi modelnya tuh kayak gini mas bro tuh. Ini masih mulus banget ini, masih like new, barang baru mas bro. Cara kerjanya kayak gini, tuh. Tuh, gimana? Ini merupakan barang langka juga nih, Mas Buat Mas mungkin yang cari-cari Pak Kopling manual, buat C70, C80, ini sangat cocok sekali buat motor-motor sobat motor-motor tuanya ya bisa pakai ini mungkin buat Mas Roo itu bertanya-tanya apakah seperti ini ndak bocor gitu ya ndak Mas Ro ndak bocor tenang aja karena di bagian tengah itu udah ada sealnya ya di bagian tengah sebentar aku pasangin dulu untuk ini tempelan-tempelannya ini bisa lepas sendiri Mas Roo. Oke. Okay. Nah, tuh. Yang hitam-hitam di tengah itu adalah silnya. Nih. Yang ini. Tuh. Tuh, yang di tengah itu ada silnya, makanya dia itu ndak bocor, Mas Bro. Untuk Mas Bro yang pengen style mengenai cetekan ataupun jarak daripada koplingnya itu bisa di sini. Jadi bisa di setel ya, baik ke depan ataupun ke belakang. Kalau di bagian sini tuh kering-keringan ataupun ndak ada olinya ya kayak gini aja untuk koplingnya ini sih ceritanya mustah saya lepas tapi sepertinya udah dipaten ya ini ada paku-pakuan uh, kelingnya di sini ini sebagai paku keling biar situasi ini ndak bisa keluar ya tadi tadinya sih aku pingin coba copot-copot tapi ini udah dikeling kali dicopot sini Nanti yang tengah Susah apa ini Coba kita lepas saja Nanti kinerjanya seperti apa Kita simak saja mas bro uh, Asli keras nih yang ini ini di sepertinya agak keras ini harus menggunakan impact nih mas bro ini harus menggunakan impact intinya itu adalah ini si tonjolan ini ataupun tuas kopling ini penerus kopling ini itu dia itu di bagian sininya itu melewati seal ya makanya tidak bolong ataupun tidak bocor ya jadi bukan bautnya ini yang Uh, menuju seal ataupun sebagai perapat sil itu ndak. Sebagai perapat sil itu adalah mm, ini tonjokan ininya Mas Bro. Jadi di sebagian sini itu kena seal dia. Jadi kalau ini terlalu dalam atau sana itu bisa saja bocor untuk uh, oli kruk asnya ya karena dari sini itu suplaian daripada oli kruk as. Jadi sini masuk nanti keluarnya lewat jadi sini masuk nanti keluarnya lewat sini menuju ke kruk as dan juga koplingnya mas bro oke jadi seperti itu cara kerjanya aku juga udah gak penasaran karena ini basicnya cuman menggunakan seal nanti dibikin tuas pengungkitnya di sini kalaupun dibikin langsung dari tuas koplingnya itu di sini bisa juga nih Mas Ruh. Nanti dia itu butuh lengan ayun yang ke sini. Gitu. Hmm, aku juga pengen mencoba blok ini apakah dia itu bisa bekerja. Next time aku buatin video tentang pemasangan blok ini Mas Ruh ya. Nanti seperti apa cara kerjanya dan juga hasilnya. Pantengin terus buat channel Sulat mengenai perkembangan blok C70 uh, full clutch ataupun dengan kopling manual simak terus dan jangan lupa untuk like comment dan subscribe nya thank you banget buat mas bro yang udah nyimak ya video ini dari awal hingga akhir video tentang bak kopling yang sangat langka ini dan jarang ditemu ya karena mungkin motornya udah pada musnah kecuali VR Cross X100 ya thanks buat semuanya dan wassalamualaikum